Momen haru terjadi ketika Ridwan Kamil bertemu warga Bern, Swiss bernama Heinrich yang merupakan orang yang menyelamatkan anak perempuannya. Momen haru pertemuan Ridwan Kamil bersama warga Bern, Swiss ini diunggah Kemlu Go.id pada hari Selasa 31 Mei waktu Indonesia. Ada 3 foto yang diunggah Kemlu terkait pertemuan ini. Salah satu foto memperlihatkan momen ketika Ridwan Kamil berpelukan dengan penyelamat anak perempuannya. Diketahui, Zahra beserta temannya diselamatkan warga ketika hanyut di aliran sungai Are, Bern, Swiss. Nahas, bagi Emeril Khan Mumtaz atau Eril, tangannya tidak sampai dijangkau warga sekitar ketika berhasil menolong adik dan temannya naik ke pinggir sungai. Diketahui, Zahra dan salah seorang temannya berhasil diselamatkan oleh Heinrich dan warga lainnya di sana. Sementara itu, pada hari kelima pencarian Eril, Heinrich menemui Ridwan Kamil di pinggir sungai Are. Pelukan simpati disampaikan Heinrich kepada Ridwan Kamil.